Halo, assalamualaikum teman-teman. Jumpa lagi bersama Mak Yati. Gimana kabarnya teman-teman semuanya? Semoga teman-teman semuanya dalam keadaan sehat walafiat dan bisa beraktivitas seperti biasanya, teman-teman. Dan biasanya pagi hari ini saya mau bikin sarapan. Ini bikin sambal pindang nih, teman-teman. Nah, ini pindangnya ke ini. Ini nanti mau disambel nih teman-teman, sambel cabai merah ya teman-teman. Dan ikutin terus keseharian saya hari ini, keseruan pagi ini. Let's go. Main lembut loh, main orang ketok cerungah cerungah. Nah, ini nanti bumbu untuk menumis kangkung sama campur sama apa tuh gandeng teman-teman. Ini dari gandeng, ini gandeng tuh dari kedelai. Ini bukan cambah, ini gandeng ya teman-teman. Nah, ini sudah lembut ya teman-teman. Nanti baru mau memasaknya. Ini masak gandeng, ngoseng gandeng campur kangkung. Nah, ini sambal sambal gue nyambel pindang kan, cuman cabai merah, bawang merah dan garam. Buatnya nanti kasih apa itu, tiga iterasi sedikit wangi. Oke, gue nggak pakai blender nih teman. Ini belum sedikit, belum lembut kan, dicek kunyah kunyah langsung dihalus namanya. Nah, ini sudah halus dan dikasih tomatnya, tomatnya ya. Dan dikasih terasi ini. Diulek nih, ada. Sampai aku bagus ya, orang sangat sangat tapi mulai main pokoknya lagi aku itu tuh mata itu sejuk itu rapi kok. Tinggal nyambel teman-teman, tinggal nyambel sambil pindah.
Siap nggak disambil? Goreng pindang ya, teman. Ini pindangnya. Mau digoreng nunggu. Ini nunggu minyaknya umpe, nunggu lagi pindangnya lagi dicemplung mungkin. Dikasih penyedap teman-teman. Ini kasih penyedapnya. Tambah gula sedikit.
Sudah jadi nih teman-teman, sudah jadi untuk sarapan paginya sambal pindang teman-teman. Yuk, let's go. Nih sambalnya, nih sambal pindangnya teman-teman. Nah, kita tunggu beberapa saat dan kita tutup sebentar. Wis mateng iki, teman-teman. Wis mateng kangkunge karo gandenge. Ini langsung ditaruh di piringnya, teman-teman. Ini sudah jadi tumis kangkung sama gandeng. Nah, untuk siap untuk sarapannya, dan ini tadi sambal pindangnya, iki sambal tumis kangkung gandeng, dan sudah selesai masak. Iki ape terus langsung isah-isah. Isah-isah ini mumbruk bar masak. Wes, sampai langsung isah-isah ya teman-teman.